sebelum kita mau mulai sekolah minggu, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk ikuti Losa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kesehatan. Kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong berkati ibadah sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Mrs. Sansan serahkan kepada Ansel. Selamat pagi teman-teman. Apakah kalian siap untuk ikut ibadah sekolah minggu hari ini? Wah, sudah siap semua ya. Hari ini kita bersuka cita karena kita mau merayakan sesuatu lho. Apakah ada yang tahu kita merayakan apa ya hari ini? Iya, kita merayakan Father's Day. Menurut teman-teman, kenapa ya kita perlu merayakan Father's Day? Betul sekali pendapat teman-teman. Kamu menurut Jaden apa? Menurutku, kita perlu merayakan Father's Day supaya kita dapat mengingat kasih Papa dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan seorang Bapa yang terbaik buat kita. Meskipun tanggung jawab menjadi seorang Papa tidak mudah, tapi Papa itu keren. Tetap mau melakukan buat kita dan buat Tuhan Yesus tentunya. Setelah ini kita akan melihat salah satu bentuk tanggung jawab Papa buat kita. Yuk kita lihat sama-sama. Ternyata salah satu tugas dan tanggung jawab menjadi seorang papa adalah bekerja. Papa bekerja agar seisi keluarga dapat hidup dengan baik. Dengan papa bekerja, Tuhan memberikan berkatnya sehingga papa dapat memberikan kita makanan, minuman, pakaian, biaya sekolah, dan juga jalan-jalan. Sungguh bersyukur karena Tuhan telah memberkati dan menolong papa dalam pekerjaannya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu God is Good. Over mountains high through the valleys, well God is good. Wherever we go, from the brightest days to the darkest nights, God is good all the time. Oh, 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 God is good. Oh, 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 oh.
is good. Through the trials we face, He will show the way. We will stand and say that God is good. Oh, 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 oh. Ternyata itu cuman tunjukkan. Apakah itu? Daun pepaya. Ah, ternyata daun pepaya.
Silakan duduk, teman-teman. Ansel tahu satu hal ini tentang tanggung jawab papa, yaitu melindungi keluarganya, melindungi anak-anaknya. Itulah sebabnya papa menyediakan tempat tinggal bagi kita, agar kita terlindungi dari cuaca panas atau hujan. Kita aman ketika kita tinggal di rumah. Dan adalah gini salah satu contoh yang menunjukkan berapa papa itu melindungi keluarganya. Apa ya? Yuk kita lihat bersama. Ayo, siapa yang papanya juga seperti itu? Sungguh bersyukur memiliki papa yang mau melindungi kita. Papa juga mengajarkan kepada kita mana yang baik dan yang jahat. Mana yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan menurut firman Tuhan. Agar kita dapat berjalan dalam kebenaran. Kita terlindungi dari kejahatan. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak harus taat dan menghormati papa. Yuk, kita menyanyikan I Love My Daddy and Happy Father's Day. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, Happy Father's Day. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, Happy Father's Day. Dads are heroes. Dads are very brave. Dads are the best because they keep us safe. Dads are playful. Dads are very strong. Dads make us feel better when something is wrong. We love our daddies. We listen to what they say. We love our daddies. Happy Father's Day. We love our daddies. We listen to what they say. We love our daddies, Happy Father's Day. Dads are funny, dads are very smart. Some dads like sports and some dads like art. Dads tell stories and teach us lots of things. Not scared of monsters because dads are kings. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, Happy Father's Day. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, Happy Father's Day. Stand up for your daddy and wave your hands from side to side. Clap your hands for your daddy, you're doing it right. Stand up for your daddy and wave your hands from side to side. Clap your hands for your daddy, you're doing it right. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, Happy Father's Day. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, Happy Father's Day. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, Happy Father's Day. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, Happy Father's Day. Kiranya lewat lagu tadi, kita diingatkan untuk selalu mengasihi papa. Papa sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Bagaimana dengan kita? Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita untuk semakin mengasihi dan menghormati papa seperti yang Tuhan mau. Yuk, kita duduk yang baik dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku juga mau mendengar firman Tuhannya. Bye teman-teman. So sweet.
Karista tadi sedang membaca sebuah cerita dari Afrika. Ada seorang bapak yang rindu sekali dekat dengan anaknya. Dia sudah berusaha melakukan berbagai macam cara, tapi belum berhasil. Apa ya yang harus dilakukannya? Aku pengen sekali dekat dengan anakku. Apa yang harus aku lakukan? Aku butuh pertolongan. Aku butuh seseorang yang bijaksana, penuh hikmat. Tapi di mana? Di mana ya? Ini aku, bro. Oh, sudah ketemu dengan orangnya. Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus... Iya. Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus... Iya. Apa yang harus aku lakukan? Diamlah sebentar dan dengarkan aku. Kamu harus mengambil 3 helai kumis singa. Eh? 3 helai kumis singa? Oke, demi anakku, aku akan melakukannya. Sudah, sekarang pergi. Sekarang? Iya. Sekarang? Oke. Baiklah. Maka pergilah si bapak mencari seekor singa untuk diambil 3 helai kumisnya. Ini singanya. Sudah ketemu. Harus aku lakukan supaya bisa dekat sama si singa. Apa ya? Aku lapar. Dia lapar. Tapi makan apa ya? Aku ingin makan donat. Donat. Gampang. Bisa. Tambah deket ah. Ingat, silakan. Enak ya, kelihatannya. Aku mau deket lagi, tapi harus gimana ya? Aku ingin makan ayam goreng. Ayam goreng? Ada. Ayam goreng. Silakan. Berhasil tambah dekat. Apalagi ya, supaya tambah dekat, supaya bisa ambil 3 helai kumis singa. Aku ingin makan burger. Burger. Ini singa. Singa. Ini buat kamu. Kamu dari tadi kan makannya burger, ayam. Ini buat kamu supaya kamu sehat. Ada banana. Ada pineapple, ada carrot,
sehat. Makasih. Vina, aku boleh minta sesuatu? Apa? Aku minta 3 helai kumis, kamu boleh? Iya. Dapat kumisnya, berhasil. Makasih ya, Singa. Perjuangan untuk anakku. Sekarang ku berikan ke orang bijak. Bagus. Yes. Sekarang aku pasti dapat ramuan khusus. Lang super mungkin untuk ku dekat dengan anakku. Oh, tidak perlu. Apa? Iya, tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Karena kamu sudah berani mencabut kumis singa. Terus? Jadi kamu pasti bisa berjuang untuk bisa mendekati anakmu. Aku bisa berjuang untuk mengasihi dekat dengan anakku? Iya, bagus sekali. Oh, oke. Baiklah kalau begitu. Sekarang pergi. Hah? Ya, pergi. Sekarang nih? Ya. Oke. Baiklah. Jadi teman-teman, seru gak ceritanya? Aku ingin punya papa kayak bapak yang tadi. Oh ya teman-teman, kita akan terus mendoakan untuk papa-papa kita ya. Supaya semangat menyayangi kita. Dan supaya lebih banyak bermain dengan kita ya. Kenapa Pedro? Aku terharu. Terharu kenapa? Ceritanya bagus sekali. Keren. Cerita tadi? Iya. Tatanya luar biasa. Berkorban untuk anaknya. Dia berjuang ya. Iya loh. Pelan-pelan-pelan akhirnya dia berhasil dekat. Dan akhirnya diberi 3 helai kumis singa. 3 helai iya. Wah, cerita aslinya sih dia itu pelan-pelan ngambil loh. Oh iya. Iya. Keren. Sebentar. Sebenarnya ada loh cerita yang lebih keren dari itu. Masa? Iya. Hah? Adakah? Ada cerita yang lebih keren daripada itu. Gak ada, Kak Riki. Ada. Ceritanya itu ada di Alkitab. Apa? Iya, di Alkitab. Hah? Gak ada ceritanya. Gak ada yang seperti itu. Oh, ada. Ada juga bapak yang berkorban demi yang orang-orang yang dikasihinya. Masa sih? Ada. Bukan hanya bapak itu berkorban untuk orang yang dikasihinya, tapi juga bapak itu menciptakan semuanya. Hah? Iya, Petru. Allah pencipta langit dan bumi yang menciptakan semua orang-orang, Kak Riki dan juga anak-anak semua, itu juga mengasihi setiap ciptaannya. Mengasihi manusia? Iya, mengasihi manusia. Nah, mengasihi manusia,
bahwa Allah bukan hanya menciptakan, memelihara, tapi juga mengasihi. Mengasihi bagaimana? Allah memberikan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, memberikan juru selamat untuk setiap manusia. Oh iya, iya. Ya, supaya Allah bisa dekat lagi dengan manusia. Seperti Tata yang tadi. Ya, tapi kalau Papa yang tadi kan, ya ingin dekat sama anaknya. Tapi kalau Allah yang pencipta, yang menciptakan semuanya, ingin dekat dengan manusia. Manusia gak bisa, ya. Manusia tidak mungkin bisa. Tapi karena Allah yang mau membagikan kasihnya, akhirnya Allah dan manusia bisa berdamai. Karena Yesus Kristus. Iya, karena Yesus Kristus. Bukan hanya itu loh, Petru. Allah juga memberikan Papa. Ya toh. Papa itu diberikan kepada semua anak-anak agar anak-anak setiap keluarga merasakan kasih dari Allah, merasakan pimpinan Tuhan. Oh, maksudnya Papa itu jadi leader. Iya, Papa adalah leader, pemimpin dalam keluarga. Karenanya setiap anak-anak mentaati. Iya, harus mentaati Papa, mendukung dan mendoakan. Iya, seperti halnya tadi Karista ya. Karista rindu sekali agar papanya bisa bermain bersama dengan dia. Karista berdoa supaya papanya sehat-sehat juga ya. Iya, terutama karena ada virus koroni. Koroni. Ups, salah. Korona. Iya. Kariki jadi ingat sesuatu loh. Apa Kariki? Nggak. Kacamatamu melorot lagi. Thank you. Senang rasanya dibantu. Iya. Tahu nggak kalau Papa itu juga senang sekali loh kalau anak-anak membantu. Bagaimana caranya? Caranya, contoh. Setiap kali kadang kalau Papa sebelum berangkat kerja, Papa kadang bilang sama anak-anak. Baik-baik ya di rumah, taat sama Mama. Iya betul. Kamu kok tahu sih? Iya. Temanku sering kali cerita sama aku kalau dia itu gak taat. Loh, gak taat gimana maksudnya? Kalau sudah disuruh mamanya makan, dia ngapain? Mandi. Loh, terus kalau disuruh mandi, dia ngapain? Makan. Loh, kebalikan gitu ya? Iya. Terus waktu tatanya pulang, waktu mamanya pulang kerja nih, capek-capek gitu ya. Iya, mamanya bilang, ini loh anakmu, gak bisa diatur. Wah, Papa sudah pulang kerja, sudah pingin ketemu main sama anak-anak. Jadinya marah-marah. Iya. Jadi, bro, kali kita tahu, ada bagian yang anak-anak bisa kerjakan loh. Oh iya, selain mendoakan ya. Iya, anak-anak juga bisa taat dengan hal yang sederhana. Hal yang sederhana adalah dengan taat sama Papa Mama. Taat sama Mama kalau Papa ada lagi kerja ya. Iya, itu membuat Papa tadi kita loh. Oh iya, ngorok. Thank you. Iya, soalnya terlalu semangat. Iya, jadi anak-anak bisa taat di rumah, melakukan hal yang baik dan benar. Ketika Mama cerita, Papa jadi senang. Iya, Papa jadi senang. Ini juga Papa bisa dibantu. Misalkan dibawain tasnya, dikasih teh, minum, gitu ya. Dan tahukah kalian semua anak-anak, hari ini itu Father's Day loh. Oh ya, hari ini Father's Day. Karena itu kita mau mendoakan Papa. Kita mau beri surprise yang khusus buat Papa. Kita mau sama-sama mendukung Papa untuk jadi leader yang baik. Dan pastinya ketika Papa jadi leader yang baik, kita bisa main sama papa, ya. Sekalipun mungkin kadang Papa juga ada banyak salahnya. Oh iya, kita belajar mengampuni, kita belajar mendoakan. Oke, baiklah, Kakak. Mau Kak Riki? Kak Riki juga mau ketemu sama papanya, Kak Riki. Masa Kak Riki punya papa? Iya, kita semua punya papa. Kak Riki mau mendoakan juga papanya Kak Riki. Kak Riki sudah kangen banget. Aku juga
kangen sama papamu. Juga, aku juga mau berdoa. Mau berdoa? Oh iya, iya. Kita berdoa ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Karena hari ini kami merayakan Father's Day. Kami mengingat bahwa Allah Tuhan menciptakan kami semua. Tuhan mengasihi kami semua. Dan Tuhan, terima kasih ya. Tuhan berikan kami Papa. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mendukung Papa, mendoakan Papa. Dan kami melakukan yang terbaik ya Tuhan. Karena kami bersyukur sudah diberi Papa yang sayang sama kami. Tuhan Yesus, kadang kala Papa salah. Papa juga belum sempurna, masih terus bergumul. Tuhan Yesus, beri ya Tuhan kami hati yang mau mengampuni Papa. Mau terus ya Tuhan Yesus menolong Papa bertumbuh makin hari makin baik ya Tuhan. Terima kasih buat Papa yang Tuhan sudah beri. Kami juga bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat Mama. Kami sayang sekali Papa dan Mama. Kami sayang juga kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang yuk kita pergi. Pergi kemana? Pergi ke tokonya Kak Riki. Oh, Kak Riki, papanya Kak Riki. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. God bless you. Wah, firman Tuhan yang indah ya. Kita bersyukur untuk Kak Riki beserta dengan keluarganya yang melayani hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita anak-anak untuk semakin mengasihi Papa, mentaati Papa, menghormati Papa, membahagiakan Papa ya. Nah, hari ini Rosalanta mengajak anak-anak untuk yang kalau dari tadi, dari awal ibadah sudah bersama dengan Papa, sekarang Papanya digandeng tangannya ya. Tapi buat anak-anak yang sepanjang ibadah Papa mungkin masih sibuk mengerjakan aktivitas di rumah, nah sekarang boleh dipanggil ya. Diajak Papanya untuk bersama-sama duduk bersama kalian. Kita akan bersama-sama mendoakan. Nah buat anak-anak yang mungkin Papanya masih ada di luar kota, bekerja, tidak ada di rumah, boleh nih ajak Papa untuk video call ya. Video call, kemudian kita akan bersama-sama mendoakan Papa. Nah, waktu anak-anak video call, nyalakan speakernya ya. Jadi, ketika speaker nyala, jadi doanya juga bisa terdengar gitu ya. Oke, sudah siap? Ya, boleh call dulu, boleh cari handphonenya, boleh video call gitu ya. Bawa Papa juga, pegang tangan Papa, terus kita akan sama-sama mendoakan. Yuk! Sudah siap? Kalau sudah siap, Rasa Lanfang akan memimpin di dalam doa. Anak-anak boleh melipat tangan atau pegang tangan Papa ya. Lalu yang tetap video call, tetap boleh pegang handphone gitu ya. Dengan hati yang berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Kita akan sama-sama berdoa. Anak-anak boleh mengaminkan di dalam hati ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami merayakan Father's Day, mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu bersyukur karena punya seorang Papa yang hebat, Papa yang baik, Papa yang selalu berjuang untuk anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Papa. Tuhan Yesus, kami mau terus berdoa buat Papa, tambah-tambahkan kesehatan, khususnya di masa-masa pandemi ini, Papa masih harus tetap bekerja. Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baik, supaya Papa terlindungi daripada yang jahat. Kami berdoa Tuhan, juga tambah-tambahkan hikmat buat Papa. Ketika Papa bekerja, ketika Papa melakukan sesuatu, ketika Papa memutuskan sesuatu dengan hikmat dari Tuhan, Papa dapat melakukan semuanya dengan baik dan benar. Kami berdoa juga buat Papa, tambah-tambahkan sukacita buat Papa di dalam melakukan banyak tugas dan tanggung jawab. Berikan Papa juga hikmat ketika Papa harus membagi waktu antara pekerjaan, juga ketika bersama dengan anak-anak dan Mama di rumah. Tuhan yang memberkati Papa, lindungi Papa, jagai Papa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh merayakan Father's Day. Biarlah kasih Tuhan, pertolongan Tuhan terus menyertai Papa.
Tolong kami anak-anak juga untuk terus bisa hidup taat dan hormat kepada Papa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami buat Papa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah anak-anak, sekarang Selan Fang memberikan waktu buat anak-anak di rumah boleh mengucapkan kepada Papa Happy Father's Day, Pa. Aku sayang Papa. Boleh papanya dipeluk ya, dikiss gitu ya. Dan sampaikan kalau anak-anak mengasihi Papa. Terima kasih karena punya Papa yang hebat. Yuk, silakan anak-anak ambil waktu sebentar. Silakan anak-anak boleh peluk Papa, cium Papa gitu ya. Happy Father's Day, Pa. Gitu ya. Silakan anak-anak. Sekali lagi, Sekolah Minggu BCS Surabaya mengucapkan Happy Father's Day buat para papa yang sekarang ini bersama-sama mengikuti ibadah Sekolah Minggu. Kiranya para ayah, para papa terus menjadi papa yang hebat, papa yang keren di hadapan Tuhan, di hadapan anak-anak tentunya. Dan sekarang kita akan bersama-sama melakukan sebuah aktivitas. Nah, aktivitas ini sudah dikirimkan beberapa hari yang lalu oleh Sekolah Minggu yang diberikan pesan tidak boleh dibuka sampai hari Father's Day. Nah, sekarang bingkisannya boleh dibuka. Yuk, silakan. Boleh dibuka sekarang. Oke, jadi kalau anak-anak lihat, para ayah lihat, itu adalah sebuah permainan yang bernama Twister. Bagaimana cara bermainnya? Seperti apa cara bermainnya? Silahkan saksikan ya. Saksikan video berikut ini. Halo. Hari ini kita akan menunjukin caranya bermain Twister. Cek itu. Nah, itu tadi cara bermainnya ya. Have fun ya, bersama dengan papa dan keluarga ya. Oke, sekarang kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah terlebih dahulu. Setelah kita mengakhiri ibadah, anak-anak boleh melanjutkan dengan kegiatan bersama dengan papa ya. Langsung mengajak anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan segala pujian, segala hormat kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah melimpahi kita dengan begitu banyak berkat, dengan kehadiran papa, mama, saudara-saudara kita, bahkan berkat-berkat makanan, minuman, tempat tinggal, dan segala macamnya ya. Dan hari ini kita secara khusus merayakan Father's Day. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersama dengan Papa nih, boleh juga ya kita nyanyikan dan kita bergerak bersama-sama. To God be the glory. He gave us his son.
Dads are very brave. Dads are the best because they keep us safe. Dads are playful. Dads are very strong. Dads make us feel better when something is wrong. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. Dads are funny, dads are very smart. Some dads like sports and some dads like art. Dads tell stories and teach us lots of things. Not scared of monsters because dads are kings. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. Listen to what they say. We love our daddies. Happy Father's Day.